Oke, ini saya lagi hitung-hitung nih, Gi. Lagi nyeting pakai KTP ringan nih buat para pemirsa Kinggir Channel. Wah. Kita belum pernah turunin pakai KTP ringan ya. Betul, betul, betul. Banyak gak yang nanya? Banyak sih, kok. Apalagi akhir tahun kayak gini, kok. Kita harus ngadain banyak gebiaran menarik gitu. Memudahkan orang beli di Kinggleri ya. Betul. Dengan berbagai macam tipe pembayaran. Ngomong-ngomong, kita request mobil diesel banyak gak sih? Mobil diesel banyak kok. Mobil diesel banyak ya? Iya. Kenapa ya pada suka diesel ya? Karena mereka bilang irit. Padahal kan masih nyamanan bensin ya kalau menurut saya sih. Iya, tapi kalau kamu gimana? Iya. Tuh. Menurut saya sih mau bensin mau diesel juga sama-sama kok. Oh, tapi mesin diesel yang sekarang sih udah nggak kayak baja ya? Betul, enggak. Dia lebih halus. Betul, apalagi kan kita punya banyak banget nih stok mobil diesel dari berbagai tipe mobil. Masa sih? Iya. Udah masuk semua? Udah. Jadi dibeli? Bagus ga? Bagus. Udah cek? Udah. Iya, iya. Kapan kita review? Kenapa kamu tanya begitu? Sekarang kok. Sampai yang suruh jalan? Sekarang? Iya. Emang udah siapin mobilnya? Udah. Udah ya? Tumben iya. Ngomongnya pakai mic. Mikir di depan. Tapi kedengeran lah suaranya pasti. Ya tunggu, tunggu. Ya. Kalau dari Anggia sendiri banyak kan jualnya cash atau kredit nih? Kebanyakan sih saat ini cash ya. Cash ya? Iya, tapi banyak juga orang-orang yang tanya DP minim berapa. Kalau gitu saya percuma dong ngitung-ngitung, dah saya taruh lagi deh. Butuh juga sih kok. Butuh ya? Iya. Ya, kita bacain deh ya beberapa mobil nanti yang bisa apa? Kredit ya. Nanti saya kasih deh beberapa kejutan deh untuk mobilnya apa aja gitu loh. Oh iya, by the way, anyway kita cuma berdua doang nih. Enggak ada yang ceritain hali-hali, enggak ada nih. Enggak ada kok. Enggak ada ya? Oh. Iya. Oh. Itu depan ada siapa tuh? Ica ya? Oh iya. Coba kita panggil Ica, sini Ica. Aduh si Ica, duduk dah sini Ica. Okay. Kamu mau kemana? Mau pulang. Mau pulang? Waduh, jangan pulang dulu, mikir dibagi. Jangan pulang dulu. Kita harus selalu semangat memberitakan mobil-mobil kepada para pemirsa Kinggir Channel. Semangat dong. Semangat. Jadi nggak pulang? Enggak ya, pulangin nanti malam dingin ya. Oke. Terima kasih Ica sudah bergabung ya, tentunya gitu. Ketahuannya begitu, masih jam 4 sore loh Ica. 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 Iya betul, masih jam 4 sore ini. Pemirsa pasti kangen juga dengan kadernya Ica ya, Gia. Mic-nya dipakai ya. Betul. Lo kok ngamuk? Lo kok marah? Jadi temanya hari ini mesin diesel ya? Iya. Mobil diesel ya. Buat para pemirsa akhir tahun mau jalan-jalan, irit ya, pernah jual bagus ya mobil diesel ya. Betul. Nah, mau tahu apa aja tentunya kita akan segera review sekarang juga. Betul banget. Karena udah gak sabar banget, unitnya bagus-bagus. Dan dari semua merek dan semuanya adalah hot itemnya mereka. Item. Dan jangan sampai ketinggalan pemirsa. Biasanya kalau habis di review, biasanya apa Ca? Langsung sold out. Terjual. Wah Ica seneng banget dia datang kemari. Oke deh, kita ke depan aja. Gimana ngasem ya? Yuk Ca, yuk ke depan aja Ca. Saya udah gak sabaran nih. Saya belum, saya dulu. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I guess I'm mad, I'm sad, never mad.
satisfied by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. Oke, pemirsa, selamat datang kembali di King Gallery Channel. Gak bosen-bosen, gak capek-capek deh ya. Kita terus apa? Mereview, memberitahukan. Ya, walaupun belum mandi kita semua ya sore hari ini ya. Kita review terus deh ya. Agar apa? Agar para pemirsa King Gallery Channel dapat menentukan pilihannya bulan ini dengan cepat ya. Betul. Karena mobil-mobil yang masuk di King Gallery betul-betul mobil-mobil terpilih dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, mudah-mudahan ya. Betul. Oke, tambah bernama-lama. Kali ini judulnya kita akan ngapain? Review mobil gagah, mobil diesel yang ada di King Gallery. Betul, mau tahu apa aja tonton terus dan jangan pernah skip videonya. Yes. Karena sayangnya, sayang, kita akan berikan paket TDP ringan dan juga harga terbaik tentunya. Wow. Ya. Aduh, ini berisik banget ya. Yeah. Karena memang sudah mulai tutup. Iya, yeah, jam pulang. Membuktikan live memang tutup di Pasar Kemayoran. Yeah, kita masih di sini pemirsa sampai dengan 24 jam ya, Cah. Iya. Yeah. Ica aja enggak mau pulang tuh pemirsa. Harus sampaikan pemirsa, ini pemirsa lagi. Ica ke pemirsa. Oke, pemirsa jangan sampai skip videonya sampai akhir ya agar kalian enggak ketinggalan informasi yang akan kita berikan, terutama DP ringan yang akan kita berikan ya. Nanti kan? Ica yang bacain DP ringannya ya. Oke. Tambah berlama-lama dukung terus King Gallery agar menjadi channel yang bermanfaat. Khususnya apa, Cah? Khususnya buat kalian lagi cari mobil bekas berkualitas, carinya di King Gallery. Dengan apa, Gi? Dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Oke, langsung aja ya. Kita review di mobil yang pertama. Di sini kita punya apa dieselnya? Nah, oke pemirsa, di sini kita ada Isuzu Panther Grand Touring manual tahun 2018 warna hitam ya. Untuk speknya dia tanggal pertama dari baru, kilometer baru 90 ribuan dan dia pajaknya bulan 9 tahun 2022 dan ini platnya ganjil ya pemirsa. Langsung kita infoin ya, mobil yang gercep, betul, gerak cepet. Gerak cepet kalau karena gitu. Memang Grand Touring ini jarang banget di lapangan. Betul. Dan Isuzu rajanya diesel. Iya, betul. Yang pasti mobil ini bergaransi juga pemirsa. Betul. Ini baru pembukaan aja udah kasih garansi iya langsung. Iya dong, pastinya karena langsung semua... Apa? Karena semua unit yang ada di King Gallery semuanya bergaransi pastinya pemirsa. Betul banget ya. Karena pemirsa Ica ini uber waktu dia. Dia pengen terbang ke Malaysia ya. Jadi saya juga bawaannya buru-buru nih ngomongnya gitu loh ya. Oke, Panther Grand Touring manual 2018 ini dibanderol harga cash berapa aja? Cashnya murah aja pemirsa, cuma di 285 juta aja. Tapi, Ica mau diskon dong. Baru saya mau nanya kreditnya gitu loh ya. Perlu diskon nih ya? Perlu dong. Ya udah, kita potong 10 juta menjadi 275 juta rupiah untuk cashnya. Wow, di awal dikasih langsung diskon 10 juta pemirsa. Betul mantep banget. Banget ya kan? Dan di sini ada kejutan ya? Iya dong. Untuk kreditnya berapa? Kreditnya di 268 juta. 8 juta ya. Total DP-nya berapa? Dan DP-nya super murah banget pemirsa, cuman di 66 juta aja udah bisa bawa pulang Isuzu Panther Grand Touring tahun 2018 ini. Biasanya kalau layangin nggak pernah kasih harga kredit ya. Iya betul. Maksudnya TDP kredit ya. Betul. Nah kali ini dengan duit 66 juta Anda bisa bawa pulang Panther Grand Touring tahun 2018. Selama 5 tahun cicilan ya. Dengan per bulannya berapa, Cak? Angsurannya 6 juta 10.000 aja selama wow. 5 tahun. Murah banget murah kan pemirsa? Murah banget, betul. Betul. Jadi untuk mewujudkan kendaraan impian keluarga yang irit betul. Dan pernah jual bagus, betul. Makin depan mata. Jadi buruan, mobilnya masih ada, masih hangat dan kita punya 3 unit. Wow. Kita pukul banget. Rata semua sama betul, ya. Sama. 2 warna hitam, 1 warna silver. Ya. Jadi pemirsa tinggal pilih aja mau yang mana. Harganya kita samain, 275 dan 268
Dengan total DP 66 juta dengan angsuran 6 juta 10.000 rupiah selama 59 bulan bisa bawa pulang Panther Genturing tahun 2018. Oke, ada yang sampai lagi Cak buat para pemirsa? Nah, pokoknya buat pemirsa King Galeri yang lagi cari mobil diesel dan ini rajanya diesel, langsung aja datang ke showroom King Galeri ya kan. Biar kalian enggak ketinggalan atau show out nih. Biasanya kalau misalkan udah tampil di YouTube besokannya atau bahkan nanti malam kalau emang udah naik ya, bisa jadi show out juga loh pemirsa. Oke, okay, Ica, bagi yang mau telepon, telepon Ica kemana? Nah, buat kalian yang mau telepon Ica bisa telepon atau WA Ica di 0818-0617-788. Ica 24 jam bakal respon kalau kalian WA Ica ya pemirsa. Yang penting bawa duit sekoper ya. Iya dong. Yang kedua, Ica. Iya. Instagramnya Ica apa namanya? Nah, Instagram Ica juga boleh di follow ya pemirsa. Namanya Ica underscore King Galeri. Dan boleh juga TikTok Ica ya pemirsa. Okay. Terus aja. Namanya Ica Erin 14. Nah itu okay, di situ juga tampil ada di layar deh ya. Betul, nanti dicantumin ya okay pemirsa. Oke deh. Tanpa banyak basa-basi, kita akan lanjut ke mobil kedua ya. Betul. Dan Ica akan mau terbang ke Malaysia ya. Iya betul. Hati-hati di jalan. Amin. Tuhan berkati ya. Makasih Bapak. Stay tune di King Galeri Channel. Young, but you feel the time change. And I know it sounds dumb, but I feel the same way. I wanna be the one that can take away your pain. Yeah, we could just run somewhere far away and never look back at the past so faint. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Oke, semuanya langsung aja nih Sofi, kita kasih tahu ini mobil yang benar-benar laris manis. Parah sih. Tapi udah nggak ada lagi sebenarnya. Betul. Nah, makanya kita punya apa Sof? Di sini kita punya Ford Everest XLT tahun 2013. Untuk speknya dia tangan kedua, kilometer 87.000, pajak bulan 11/2022. Oke, untuk speknya tadi udah, kondisinya bagus banget juga. Betul. Dan kilometernya termasuk masih low juga. Ini dibanderol harga berapa, Sofi? Untuk harga cashnya dibanderol 250 juta aja. Dan untuk harga kreditnya untuk 4 tahunnya dibanderol di 229 juta aja. Wow, itu menarik sekali ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu DP ringannya seperti yang tadi Panther, segera hubungin Anggi atau Sofi di kontak yang tertera di deskripsi, oke? Betul. Nah, ada yang mau tambahin lagi? Paling Sofi mau tambahin ya, kalau kalian udah menemukan Ford Everest di ada di King Galeri itu langsung aja cepet-cepetan guys, karena mobil Ford ini dia juga sudah tidak mengeluarkan baru lagi ya. Jadi mumpung masih ada di King Galeri langsung aja hubungi Sofi atau Anggi ya, atau tim marketingnya ada di King Galeri. Betul banget, jadi setelah nonton video ini buruan langsung di screenshot, langsung hubungin kita sebelum mobilnya keduluan orang, karena memang mobil ini mobil Ford Everest setiap kita pegang lakunya cepat, nggak perlu pakai lama banget. Apalagi kalau udah tayang di King Galeri Channel tentunya. Oke. Okay, next kita ke mobil selanjutnya. Yuk. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something. Oke, lanjut di sini Sofi punya mobil yang super duper gagah nih guys. Di sini Sofi punya Nissan Navara Double Cabin tahun 2014. Untuk speknya dia tahun pertama kilometer 62.000, pajaknya dia bulan 2/2022. Nah, mobil ini dia super gagah banget ya, dan ini full modif untuk bagian depannya. Dia besi semua, sampai ke belakang itu cabinnya itu ada tutupannya ya guys. Itu kalau kalian pengen lihat review lengkapnya, langsung aja lihat di beranda YouTube King Galeri Channel. Oke, langsung aja untuk harga cashnya dibanderol 348 juta aja. Dan untuk harga kreditnya dibanderol 305 juta aja guys. So buat kalian jangan bilang mahal dulu. Datang-datang ke King Galeri, lihat mobilnya, lihat kondisinya. Dan untuk harga yang Sofi bilang tadi itu masih bisa nego guys. Dan kalau misalnya kalian pengen diskon, langsung aja hubungi Sofi atau tim marketing yang ada di King Galeri. Buat kalian yang lagi cari mobil double cabin gagah dan semuanya masih mulus, masih super grass, langsung aja nih diboyong Nissan Navara Double Cabin tahun 2014. So, langsung aja kita lanjut ke unit selanjutnya. Yuk.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Hai semuanya, langsung aja nih di sini Anggi punya stok yang kebetulan dari sebelum-sebelumnya memang ini unit langka banget tapi peminatnya banyak banget. Jadi sempat memang ada beberapa customer, beberapa dari kalian pun penonton King Gallery Channel tanya, ada enggak sih mobil yang di belakang ini? Nah, dari sekian lama kalian bertanya, akhirnya King Gallery punya stok super langka ini, yaitu Captiva Diesel tahun 2011, sudah new model warna grey. Ini benar-benar unit rare item ya, bisa dibilang ya. Untuk speknya dia tangan kedua, kilometernya 100 ribuan dan pajaknya bulan 10 2022, nopolnya genap, Jakarta Utara. Ini mobil yang benar-benar pas banget, compact banget buat dipakai sehari-hari ataupun bareng keluarga kalian, apalagi ini berbahan bakar diesel, jadi otomatis irit banget. Nah, untuk harganya sendiri ini dibanderol cuma 100 jutaan aja, yaitu untuk kreditnya di 135 juta dan untuk cashnya di 155 juta. Tapi kalau kalian pengen tahu penawaran menariknya seperti apa, promo akhir tahunnya berapa, segera hubungin Anggi untuk mendapatkan diskon menariknya ya. Dan gak perlu khawatir karena semua unit yang ada di kita sudah terjamin pastinya oleh showroom kami sendiri yang selalu kami sebutkan kepada kalian semua, oke? Next kita akan bahas satu unit lagi dari mobil unggulan juga, penasaran Anda apa? Stay tune di King Gallery Channel. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Oke, semuanya. Tadi sudah lihat ya, 4 mobil keren. Iya. Yang kelima, yang terakhir pun juga kita kasih lagi mobil yang keren. Super keren. Super keren. Iya. Di sini kita punya apa, Gi? Di sini kita punya new stock yang ada di King Gallery, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate tahun 2020. Wow. Warna putih, untuk speknya dia tahun kedua, kilometernya baru 19 ribu, pajaknya bulan 3 2022. Ini bisa dibilang satu-satunya Pajero Dakar Rockford yang ada di Indonesia mungkin ya. Karena di iklan nggak ada tuh. Iya. Rockford 2020 warna putih tuh lagi kosong. Karena limited edition ini. Betul. Yang Dakar aja cepet ya, ya. Aku ya. Oke, okay. Gi, dibanderol harga berapa cashnya? Oke, okay. Ini dibanderol dengan harga cash 550 juta. Oke. Okay. Dan kreditnya 515 juta. Oke, okay. Cashnya perlu diskon nggak? Perlu dong kok. Diskon berapa Anggi kasih? Diskon jadi 540. 540 jual. Oke. Okay. Iya. 540 jual pemirsa. Datang lihat mobilnya, telepon Anggi, pastikan mobilnya milik Anda bukan orang lain. Ya. Kreditnya perlu diskon lagi? 515 ya. Jadi perlu berapa? Lah kok jadi 510? Deal, 510 kita jual. Okay. Pokoknya perlu diskon di akhir tahun ini ya. Iya, pokoknya kalian gak perlu nyesel, malah gak akan nyesel kalau misalkan kalian beli mobilnya di akhir tahun gini nih di King Gallery, karena banyak banget promo menariknya, DP ringannya, dan diskon gede-gedeannya. Karena kita benar-benar cuci gudang sampai King Gallery kosong. Betul. Jadi kosongin King Gallery. Jadi jangan ragu, datang nggak cocok sama mobilnya atau berubah pikiran nggak ambil mobilnya, masih banyak pilihan yang lain. Betul. King Gallery banyak menyediakan pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan dan juga kesukaan para pemirsa. Ya. Di samping itu juga seluruh unit yang ada di King Gallery lagi dan lagi kita beritahukan, dijamin lagi. Dijamin dong. Semua unit yang ada di King Gallery itu sudah bersertifikat dari showroom kami sendiri yang berupa unit bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Betul sekali. Nggak cocok uang balik full, boleh cek ke bengkel resmi. Jadi beli mobil nggak kucing-kucingan, nggak dalam karung, cuma di mana? Di King Gallery. King Gallery. Dan yang pasti seluruh unit dari King Gallery sudah lulus dari inspeksi dari Otospektor. Spektor pihak ketiga ya. Yes. Mendapatkan jaminan dari King, dari pihak ketiga, dan boleh bawa ke bengkel resmi. Betul. Jadi beli mobil tanpa khawatir lagi-lagi cuman di King Gallery. Oke pemirsa, stay tune. Abis ini kita akan beritahukan
kalau mau kredit persyaratannya bagaimana sih? Oke. Okay. Kalau di luar kota bagaimana sih? Betul. Kalau pilih nomor bisa apa enggak sih? Stay tune dan jangan pernah di-skip. Tonton terus King Gallery channel. I say what's up, y'all gonna step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, spitting raps like the sun, fire blast out my tongue, staying forever young, if you play me, you're done, look out, I'm about to make it, I ain't faking, woofers breaking, and these bands have all been waiting patiently to see me take it, I think that it's time to snake it, call me Drake, the charts I'm taking in, I make all of these statements, cause my mind's never complacent, yeah. Lately I've been on some different shit. I'm making beats, filling seats, man it's fucking lit. And I proceed with my degree in making fire hits. I think I got just what you need, girl, try a sip. She drank the Kool-Aid, I could see it on your lips. She wanna party with the best, yeah, grab a fifth. I'm tripping hard on this beat. Okay. Demikian review 5 stok mesin diesel yang ready di King King Gallery. Jadi buruan pilih unitnya, pastikan mobilnya jadi milik Anda. Dan jangan sampai kedelan orang. Iya. Oke, ada yang nanya nih, Sofi. Bagaimana kalau mau belinya itu tukar tambah? Bisa apa enggak? Bisa dong, mobil apapun bisa. Asalkan mobilnya benar-benar tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak. Yang penting berkualitas dan masih bagus banget, Pak. Betul banget. Ya, kamu kasih aja mic ke saya, jadi enggak bolak-balik. Oke, ya. Oke. Kita setiap kali syuting masalah di mic ya. Mic-nya pakai dulu gitu ya. Mic-nya. Mic-nya dipakai gitu. Oh iya. Pakai mic lagi. Oh iya. Oke, yang kedua ada pertanyaan lagi. Emang di King Gallery itu pakai bank apa sih kerjasamanya kalau leasing itu? Nah, kalau kredit itu? Nah, kalau misalkan kalau mau kredit itu kita bekerja sama dengan leasing BCA Finance, Mega Finance, Mitsui dan Niaga Finance dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen tahu gimana proses kreditnya langsung aja datang ke King Gallery tanya Anggi atau Sofi atau yang lainnya. Nah, betul. Kalau customer itu bawa leasing sendiri boleh enggak? Boleh, boleh banget. Pokoknya gaya apapun oke deh ya. Tinggal dikomunikasikan saja. Betul. Nah, Sofi, ya, bagi Pak. Customer yang berada di luar kota, itu gimana cara belinya? Nah, bisa banget nih, apalagi kalau misalkan kalian di luar kota dan tidak bisa datang. Kalaupun masih bisa kita jangkau dengan darat, insya Allah kita akan antar unitnya ke depan rumah kalian. Asal jangan di Kutub Selatan ya. Pokoknya kalau masih di DKI Jakarta, datang antar unit gratis deh. Pokoknya tinggal telepon aja, yang penting serius. Fotoin duit skopernya, Anggi dan Ica, Ica lagi. Anggi dan Sofi akan langsung jalan. Ya, ada lagi yang sampaikan, Sofi? Cukup. Cukup, Anggi? Cukup. Nah, bagi yang baru tahu atau baru nonton di King Gallery Channel, atau showroom King Gallery itu beralamat di mana sih? Untuk alamat showroom King Gallery sendiri berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12, Z15, Y6, Y7 juga, dan X6 dan X11. Masuk dari pintu 8, itulah markasnya King Gallery. Nah, bagi yang belum tahu juga nih, jam bukanya jam berapa aja, Gi? Oke, untuk jam operasional yang ada di King Gallery. Jangan ketawa dulu. Tunggu ya, tunggu mas buang. Karena Anggi sangat happy banget, Sofi. Yang memberitakan mobil terbaik dari King Gallery excited banget. Sampai ketawa-tawa sendiri dia. Oke, okay, jam operasional jam berapa, Anggi? Oke, untuk jam operasional diwakilkan saja Sophie, gak apa-apa. Okay. Lagi bahagia dia, Pak Birsa. Yes, untuk jam operasional King Gallery dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka 8:30 sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau hari weekend kita buka dari 10:30 sampai dengan jam 4 sore. Oke, okay, bagi yang mau hubungi Anggi, kemana Anggi? Ketawa dia. Gak apa-apa, nanti editor edit dia ya. Silakan. Telepon Sofi kemana, Sofi? Buat kalian pengen menghubungi Sofi bisa di 0877-8284-2568. Instagramnya di mana? Instagramnya bisa kalian follow di Sofi_King_Gallery. Ada TikToknya nggak? Ada dong. Kalian juga nih harus ya untuk follow TikTok Sofi, yaitu di SofiCHRNS. Oke. Dan bagi Anda yang mau lihat testimoni terbaik dari King Gallery, lihat aja di King Gallery Instagram. Insta, betul. Di follow deh pokoknya. Dan juga TikTok King Gallery official ya, ada ya. Betul, ada. Oke. Atau mau tahu juga nomor telepon saya di 0813-15-15-15-06. Nah, sekarang Anggi. Gak betul pernah, gimana Anggi? Dia masih ketawa terus. Lagi bahagia ya? Dia. Nomor telepon Anggi di 081.
Oke, nanti kameramen editor 081-213-50-2080 atau follow Instagram Anggi di Anggi underscore King Gallery dan TikTok Anggi di Anggi underscore King Gallery. Pokoknya nanti langsung aja ada di sini, langsung aja follow dan ikuti. Betul banget. Betul. Karena memang depan kamera itu kalau udah kena sindrom ketawa itu nggak bisa lepas. Betul. Iya. Nah, yang biasa depan kamera tahu deh ya, makanya kita nggak edit nih. Boyalah pelajar biar suwi lo mare. Itu. Hahaha. 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 Lagi udah habis ketawanya masih lanjut. Udah. Oke, fokus aja ke kamera ya. Oke. Soalnya apa kalau udah kena sindrom ketawa itu susah lepas memang. Oke, demikian pemirsa review 5 mobil terkece terlaris di King Gallery ya. Tonton terus King Gallery dan jangan pernah dilewatkan. Share sebanyak-banyaknya. Pastikan saudara Anda, teman Anda mendapatkan mobil terbaik di King Gallery. Betul. Karena lagi-lagi Gi dan juga Sofi sudah kumpulin duit capek-capek dapat mobilnya yang enggak sesuai ekspektasi gitu loh. Tentunya nyesek banget ya. Jual beli mobil bekas tanpa kecewa cuma di mana? King Gallery. Oke deh, tanpa perpanjang lebar. Bantu King Gallery agar terus dapat berkembang menjadi manfaat tentunya. Yes, ya. Bagi ya masyarakat Indonesia ya. Betul. Mencari mobil bekas berkualitas. Dengan apa? Dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Thank you.